semuanya. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia, yaitu Verrel Bramastra. Di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Minggu 4 Desember di tahun 2022. Dan menariknya, beberapa hari yang lalu ketika nama dari Verrel Bramastra bersama Enrique Dustin sedang melakukan pertandingan tinju, di sana pada ronde yang keempat nama dari Verrel Bramastra tiba-tiba merasa kesakitan, dan sepertinya dan dapat dipastikan nama dari Verrel Bramastra mengalami bau geser, ya teman-teman. Sehingga keluarga dari Enrique Dustin seringkali bertemu dengan Verrel Bramastra akibat luka tersebut. Seakan-akan keluarga dari Enrique Dustin turut berduka cita atas hal yang dialami oleh Verrel Bramastra, ataupun cukup merasa sedih, ya teman-teman. Bahkan mama dari Enrique Dustin mengatakan cepat pulih ya tangannya biar bisa nge-gym lagi. Tapi hal bahu geser ini bukan disebabkan oleh tinjuan dari Enrique Dustin, ya teman-teman. Karena Verrel juga mengatakan yang pasti bukan karena boxing dengan Enrique Dustin. By the way, penyakit bahu geser ini seringkali dialami oleh atlet badminton maupun atlet dari tenis lapangan, karena bahu geser ini ditimbulkan oleh gerakan bahu yang terlalu kencang, ya teman-teman, ketika memukul. Jadi bukan disebabkan oleh tinjuan dari luar. Dan menariknya, meskipun nama dari Verrel Bramastra mengalami pengobatan bahu geser selama 2 hari, tapi Verrel Bramastra tetap melakukan kegiatan syuting seperti biasanya. Bahkan pada hari itu ada yang berulang tahun di salah satu tim dari sinetron Karena Aku Sayang yang mempunyai nama Gemina Astiti. Jadi happy birthday kepada Gemina Astiti, semoga semua harapan dan juga keinginannya bisa segera tercapai. Cepat ya, Pak? Iya. Kong. Ini kaki nyok. Menyangkut ya. Sumpah bro, dari sini bro, pindah langsung ke sini bro. Inilah akibatnya boxing dengan gue. Oh my god.